Shalom, saudara jemaat GSKI Betani, dimanapun saudara berada. Saat ini kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, kali ini saya memberi tema Tahu Malu. Saudara, hari-hari ini sering kita menemukan orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Allah, lebih mengandalkan manusia, dan hari-hari ini kehidupan mereka terus melakukan dosa, melakukan kecurangan, banyak hal yang mereka lakukan di luar dari kehendak Allah. Kita belajar bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya rasa malu. Kita belajar dari Ezra. Ezra 8, ayat 21-23, demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklukkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kisah ini dimulai dari mana? Ketika Ezra diizinkan oleh Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci, Ezra harus pulang dengan jumlah orang yang sangat besar. Dan mereka pulang, anak-anak dan keluarga itu semua ikut. Dan mereka pulang bukan dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan berkat-berkat yang diberikan oleh penduduk di Babel untuk mereka pulang ke Yerusalem. Sehingga Ezra berpikir bahwa mereka pulang ini dalam jumlah orang yang besar. Terus mereka juga membawa harta benda. Mereka juga membawa ternak-ternak mereka. Ada terbesit dalam pikiran Ezra. Nanti kalau di jalan mereka berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ingin mengganggu, orang-orang ingin merampok, orang-orang ingin melakukan segala sesuatu, kekerasan terhadap rombongan mereka, sehingga Ezra berpikir, bagaimana kalau dia minta kepada Raja Artasasta untuk menyediakan pasukan berkuda untuk mengawal. Tetapi ketika dia berpikir demikian, dia teringat, dia pernah berbicara dengan raja bahwa Allah kami, dikatakan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia. Ezra pernah berkatakan demikian dengan pada Allah, pada rajanya, bahwa Allah kami itu melindungi setiap orang yang mencari dia. Sehingga Ezra tidak jadi untuk berbicara kepada raja. Apa yang dia lakukan? Dia mengajak semua rombongan itu untuk berpuasa, untuk minta campur tangan Tuhan. Dan kejadiannya, Tuhan campur tangan, semua mereka sampai di Yerusalem dengan selamat tanpa kurang apapun. Hari ini, saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita hidup itu tahu malu. Kita akan malu ketika kita hidup ini tidak mengandalkan Tuhan. Kita malu kalau hidup ini kita lebih mengandalkan manusia. Seringkali dalam kehidupan ini ketika kita dapat persoalan, kita dalam persoalan yang kita pikirkan pertama, siapa yang bisa tolong kita? Kita mengandalkan manusia. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mari, kita akan malu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan Allah yang perkasa, mampu melakukan apa saja. Kita andalkan Dia. Yang kedua, kita malu kalau kita tidak mengaplikasikan firman. Kita ini sudah lahir baru. Jangan lagi hidup dalam dosa. Mari setiap kita aplikasikan firman itu dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, saudara. Hidup kita, kalau kita tidak jaga, kita malu. Kita ini anak-anak Tuhan. Orang tahu kita adalah orang percaya. Kalau hidup kita ini sembrono, maka kita akan malu, saudara. Mari untuk setiap kita, kita belajar, saudara. Yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita aplikasikan firman Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, hidup kita jaga. Supaya orang boleh melihat Yesus ada dalam hidup kita. Kita malu, saudara, kita tidak melakukan hal-hal demikian sebagai orang percaya.
Mari hari ini, saya mengajak kepada saudara untuk punya rasa malu. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Malu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Malu kalau kita tidak mengaplikasikan firman. Malu kalau kita tidak menjaga hidup kita. Tuhan memberkati.